Sekarang saya bersama Bu Guru Nunung nih. Dari mana ya, Bu? SD? Dari SD Negeri Salem 1. Oh, Salem 1. Yang selalu update itu di Facebook, di YouTube. Ini YouTubernya nih. YouTuber dari Salem ya. Jadi jangan lupa subscribe. Jangan kata Bu Nunung subscribe. Apa punya Bu Nunung apa? Nunung Nur Hayati. Nunung Nur Hayati, cari aja langsung, jangan lupa like, share, comment, subscribe ya. Ini aku kelihatan separuh, yang paling penting kan Bu Nunungnya gini ya. Ya, okay. Nih ceritain dong, bawa berapa dari Salem? Dari Salem untuk ikut karate itu ada 20. 20, 20 ya? 20 siswa. Dari 20 siswa, dari, berarti Bu Nunung ya, siswa dong? Iya, siswa yang udah lulus maksudnya. Oh. Ada 19 siswa, ada dari kelas 1 sampai kelas 6 semuanya mengikuti. Alhamdulillah, jauh-jauh dari sana ya. Mudah-mudahan ada yang naik tingkat 2 tingkat. Amin. Tadi ya. Apa Bu Nunung mau naik 10 tingkat langsung? Iya, nanti naik kasur aja. Nah, gitu ya. Iya. Gimana di sana, antusias kah anak-anaknya? Ya, antusias, alhamdulillah. Di perjalanannya juga enggak ada yang mabok alias muntah. Alhamdulillah, luar biasa. Sepertinya makannya tadi udah banyak sih ya, jadinya enggak mabok ya. Bu Nunung sendiri makannya berapa piring tadi? Alhamdulillah, belum 10 kali. Belum 10 kali tapi badannya enggak gemuk-gemuk nih. Iya ya, kalau 10 kan gemuk. Saja gitu ya. Tapi kalau gemuk itu berat ya latihan karatenya ya. Iya, makanya harus dijaga juga pola makannya. Iya, sok banget itu. Mantap. Kemarin saya lihat itu sedang latihan gencar-gencarnya latihan egrang LKS gitu. Gimana nih? Alhamdulillah, salah satu itu kebagian putrinya untuk melanjutkan ke tingkat kabupaten. Yeah. Sayang sekali untuk laki-lakinya tidak bisa. Kenapa? Karena tunjukkan. Iya, tunjukkan, terus SD yang lain juga pingin ikut. Iya. Gitu. Kalau begitu nasib kita sama dong. Kemarin kita dua-duanya, terpaksa tunjukkan, ya udahlah. Sayang banget ya, harusnya dilombain. Harusnya. Tunjukkan. Kita kan anak-anak yang siap untuk berjibaku ya. Semangat. Saya selalu ngelirik statusnya Bu Nunung. Bu Nunung pun ngelirik status saya. Iya. Kita saling share, kita komunikasi lewat batin ya. Iya. Share prestasi. Share prestasi harus untuk penyemangat ya Bu Nunung. Iya, pasti. Kemudian persiapan apa lagi nih di sekolah nih? Alhamdulillah. Persiapannya banyak. Apa aja? Persiapan apa ya? Apa nih persiapan lebaran haji? Iya, apa lebaran haji? Haji, kemudian biasa ada something alias sesuatu di bulan Desember. Oh gitu, persiapan kayaknya mau nikahan. Betul. Aduh, mau UTS sih, mau UTS. Oh, mau UTS. Aduh, bentar. Iya, mau UTS ya? Iya, waktunya nanti mengerjakan laporan alias rapor. Wah, iya. Iya, siap-siap lembur. Bye-bye, kasur. Iya, jadi pemirsa, ini Bu Nunung itu kalau di... Jadi, Bu Nunung itu kalau di mana? Bisa sesi lo ya? Nanti. Nah, jadi... Kalau di Salem itu guru yang energik, yang selalu membina anak-anak, sehingga sekolahnya banyak prestasinya. Di SD Negeri 1 Salem itu selalu banyak prestasi, dan salah satu gurunya adalah ini. Dan saya lihat wali muridnya tuh sangat luar biasa, sangat mendukung. Ya, wali murid tuh anak-anaknya juga luar biasa sekali. Ya, luar biasa. Jauh-jauh dari Salem untuk ujian karate, mudah-mudahan. Tapi saya pernah kok ya lomba tingkat kabupaten di Kota Salem. Pobda ada, kemudian Olimpiade ada, pernah. Iya. Dan itu tuan rumahnya. Ya, ini Bu Nunung tuh dulu, Bu Nunung tuh dulu di UPB ya. Iya, Universitas Peradaban. Jadi saya udah lama kenal. Iya, benar kenal sama Bu Nunung. Sekarang sama-sama guru nih ya. Kalau ini guru hebat, kalau saya guru abal-abal palsu ya. Guru super hebat. Guru palsu nih saya. Oke, nanti dilanjut lagi ya. Ngomong-ngomong udah 5 menit nih ngobrol kayak gini doang. Enggak kerasa ya? Soalnya 20 detik ya. Iya, perasaan kalau ngobrol sama Pak Indra itu enggak kerasa waktu, tahu-taunya udah malam aja. Udah.
padahal masih siang. Udah malam-malam tahu tuh udah subuh gitu. Malam iya. Ternyata ini pakai kacamata gelap. Iya, oh nah, iya. Ya. Oke. Nanti dilanjut lagi. Tadi Bu Nunung banyak loh fotonya sama videonya. Kita dilihat di YouTube, tapi jangan lupa like, comment, share, and subscribe.